من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بيت الباب لهم لهان تسجيل رحمته إلى الله سبحانه وتعالى. Kau telah kamu ada bermusaha tuan Rusia dan juga Perancis. Jadi nampaknya telah bersatu. Kau tidak ada dekat dua-dua. Sini Perancis, sini Rusia. Mana Perancisnya? Muka-muka kalau. Mana Perancis? Tengok. Rusia. Ha, yang tak pandai. Go jepet. Tahu jepet? Ha, betul? 110 juta dia dapat. Masih ada kata nama dia? Masih ada orang Kelantan pun kalah. Jadi habislah, tamatlah riwayat tuan-tuan dia berjaga malam, bertahajud dengan bola dan sebagainya. Apa ni tahajud tak ada bola? Yelah, tahajud tak ada bola lah. Bila ni bangun juga, tengok bola, tahajud bagus. Rupanya benda Perancis je. Berapa malam? 42 kan? Tak ada nak tengok. Kejap masuk dulu bola. Kejap masuk dulu. Main 42 apa dia. Final main satu kosong ataupun 2-1 yang paling tinggi ni 42 macam tenis. Tak pandai bola. Gua sendiri bagi tak pandai. Hai Allah Akbar. Baik tuan-tuan sebelum tengok bidayatul hidayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, yang lepas kita sebut hak Abu Hurairah mengenai jalan ke syurga. Orang sini apa kalau? Saya suruh budak tahfiz di Tasik Kesuma 4. Saya baca, dia baca, saya baca, dia baca tanpa tulis. Dia boleh hafal. Budak tahfiz. Jadi budak tak? Jadi ni bapak-bapak tahfiz ni saya rasa lagi boleh pun. Tak boleh kan? Keras sekali dia asuh-asuh. Dia sebenarnya kalau kita tak asuh jadi tumpul. Bagai kita ada tapi kita tak asuh. Kenapa Abu Hurairah kata tanya Nabi dia? Nabi'uni bi'amalin in amiltu bihi dafaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong khabar kat aku apakah amalan, kalau aku buat aku boleh masuk syurga. Nabi kata mudah empat perkara ni. Mudah tuan-tuan sebab hadis ni saya tengok cara rima susunan metafora segi bahasa dia cantik belakang. Dia ada rima akhir tu sama dengan pantun kita. Nabi kata masuk syurga je mula buat benda ni makan masuk syurga. Kata dia yang pertamanya ialah ifshis salam wa atibil kalam. Ada yang rima akhir dia mudah tu. Wasilil arham wa qiyamul lay wa nasuniyam. Semua hurufnya huruf mim akhir. Rima akhir dia tu susun je. Udkhulul jannata bisalam. Kalau mau nak masuk syurga, pertama sampai ke arah salam. Yang kedua, nalah kamu elokkan kalam, itu percakapan. Yang ketiga, sambungkan arham, itu silaturahim. Yang keempat, berdirinya malam, manusia tidur. Manusia niam, itu tidur. Rezeki bahasa Arabnya mudah, rima akhir. Sebab itu budak-budak pun hafal. Siapa boleh hafal, dia bagi hadiah. Tapi, maksudnya ini kalau hafal, saya bagi hadiah. Kalau tak hafal, tuan-tuan kena bagi saya nak.
Nah, kita main lagu tu. Gaji pun sama-sama tak lihat gini. Boleh buat dendam. Tuan mana? Orang kanan. Ya. Nabi'uni bi'amalin in amilatu bihi dakhalatul jannah. Saya tak terasa pada sini. Boleh ingat pada tu, eh? Nabi'uni bi'amalin in amilatu bihi dakhalatul jannah. Nah, baik-baik. Nabi'uni bi'amalin in amiltu bihi dakhaltul jannah. Ingat tu, ingat baik. Pertamanya, afshis salam wa attibil kalam wasilil arham. Pendek-pendek. Wa qiyamul layl wan nasu niyam. Macam-macam ingat tak? Takkan tak ingat. Lagu cantik dua hari yang masuk dalam catat. Lagu tu ingat. Cantik bagai bidadari. Cantik. Itu ingat dulu. Cepat semua ingatkan lagu. Apa lah lagu. Aku pun serupa lah. Kalau tengok. Ingat tak? Haji Yusuf. Buat tunduk. Agak pung, remuk depan. Afshis salam. Saya ulas sekali ni, mesti tuan-tuan akan ingat. Kena pakai ikut lah. Kalau Nabi'uni tu takut tak ingat, aku kita baca tu. Nabi'uni bi'amalin in amiltu bihi dakhaltu jannata. Abshis salam wa attibil kalam wasilil arham wa qiyamul layl wan nasu niyam. Oh, itu selur. Aja terang ramai-ramai lah. Ditua oleh pengawas kita, Abang Rusuk. Pengawas. Atau ketua dah pergi. Assalam. 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 Wah. Bisa baca lah. Ikut semua. Itu terah sekali ramai-ramai. Nak terah. Ingat tu. Untungnya bila ingat orang lain ingat, dia boleh dah buat modal sembang lah. Bukan nak suruh apa ada orang kita, tapi ingat itu sebab mudah. Ada hari lain, saya tak suruh baca pun, ya ni sedap. Kalau membuat empat benda masuk syurga. Afshis salam wa attibil kalam wasilil arham wa qiyamul layl wan nasu niyam ulkhulul jannata bisalam. Beri salam, elok perkataan, sambung silaturahim, diri malam manusia tidur. Empat benda ni, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut dah baru ni. Nak kaitkan dengan hadis yang kita akan baca ni, pendek je. Lepas ni, ingat tu saya tanya hujung nanti. Hadis daripada Sahli bin Sa'ad ini menyatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi la'an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wallahi la'an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Yang ini saya tak tahu apa. Sebab nampak gaya bahasa dia tu susah kita nak apa. Ya tak ada mudah. Walaupun yang tu panjang. Yang ni pendek ya. Apa dia? Al-Nabi bersumpah. Wallahi demi sesungguhnya. La'an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin an-na'am. Apa dia sesungguhnya bahawa memberi petunjuk oleh Allah akan seorang dengan sebab engkau, maka ia terlebih baik daripada seekor unta yang berwarna merah. Wallahi la'an yahdiyallaha bihudaka. Kalaulah seorang itu dapat petunjuk melalui engkau. Orang itu dapat petunjuk melalui kita. Tak kira lah kita ajak dia, kita seru dia ke, kita doa kat dia. Janji seorang itu dapat petunjuk. Maka ini menjadi dalil
siapa yang boleh bawa seorang non muslim tu masuk kepada Islam juga lah, boleh juga hebat. Ha, tu paling-paling kurang. Manusia kita cari, kita tarik seorang kawan kita yang tidak Islam, kena Islam, masuk Islam. Itu dah ada usaha lah. Kalau dah tak boleh yang tu, ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita yang tak solat ataupun nak pergi solat Jumaat kita pun, jom-jom mak. Azal dah, contoh, dakwah muda. Dakwah muda. Tak payah nak pergi ketuk satu-satu-satu. Apatah lagi macam sahabat-sahabat kita tak boleh, dia pergi petang-petang tu, yang pergi keluar 3 hari, 7 hari tu, bukan semua orang boleh buat tau. Bukan semua orang boleh buat. Cuma barang perlu diingat, nafkah anak isteri yang ditinggalkan perlu cukup. Itu saja. Bukan senang kita nak pergi kampung orang, negeri orang, daerah orang lain, nak pergi ajak orang kampung tu pergi surau masjid dia. Payah. Kita nak, walaupun kita, kalau kita tak pandai bercakap, jangan kita jadi juru cakap. Dia ada juru cakap, dia yang pandai bercakap. Dan dia akan hafal satu hadis kemudian bercakap. Kita nak pergi sekali, nak ikut sekali pun payah dah kita. Susah nak tinggalkan anak isteri, susah nak tinggalkan kampung halaman kita. Kita rasa susah nak tinggalkan pusat empuk kita. Tak payah pergi jauh ya tuan-tuan. Nak jadi tabli ni, tak payah pergi jauh, kita kata. Nak tinggalkan rumah kita, atas blok ni, lilin ni, nak turun ke surau. Itu cukuplah tabli. Itu pun susah nak. Sebab seronok duduk atas kerusi empuk kita, tengok TV, buletin utama, ulasan mengenai kemenangan Perancis menentang Croatia. Nak ulas apa lagi, dia menang, tuan-tuan dapat apa, nak jaga mana. Dia menang, 4-2. Dia dapat 139 juta. Yang nombor 2 dapat 110 juta, duit Malaysia. Kita? Siapa dia pejabat tu, baluh lah baluh. Banyak tapi tak ada sebab tumbuk. Marah orang Perancis. Tengok Perancis, main jahat gini-gini. Dia kata kita, dah lah baju tak sama lah kan. Baju Croatia tu lebih banyak laku daripada apa, baju Perancis sebab warna dia comel lah. RM39, t-shirt tak ada kola. Hari biasa RM9. Betul. Dan sekarang pergi lah. Kedai-kedai tu berpesepuh-sepuh. Lagi dah kalau Jerman. Waktu RM2.50 baru tak beli. Punyalah kita fanatik yang masa tu. Sebab tu saya kata, siapa yang tunggu bola tapi tak ada sembahyang subuh, haram tengok bola. Siapa orang ni? Lawan cakap aku. Tak. Aku nak tengok muka dia. Siapa yang tengok bola tapi dia tak boleh makik sembahyang subuh, haram dia tengok bola mana tu. Tapi mana dia yakin kalau dia tengok bola pukul 2, habis pukul 4, dia tak sempat sembahyang subuh, dia pun tidur. Dia tidur dan tak sembahyang subuh, haram. Bola tu sebab musim bola. Kalau keadaan biasa, dia ngetel. Habis kuliah, minum sikit, lepas tu ngetel pula kedai-kedai mamak mana, pergi menarik sebang, nak buat ulasan sedari mengenai kemenangan semalam. Dia kata, tahu dah, aku kalau aku tidur lebih pada pukul 12, aku tak boleh bangkit sembahyang subuh. Haram dia keluar sembang. Bukan bola saja tu, cuma musim bola, kalau tidak bola. Tak boleh kan? Sebab kita tahu dah, kalau aku tidur lebih pada pukul 12, aku akan bangkit pukul 7 pagi. Syuruk ke apa? 7? 2 minit? 2 minit. Kita tahu dah, lebih pada pukul 12, aku tak boleh bangkit. Maka haram pergi masa tu. Begitulah keadaan, bukan bola saja, bola lain pun samalah. Kita meninggalkan benda-benda yang wajib kalau satu perbuatan yang lain. Maka kita tak boleh buat benda tu. Janganlah bersama siapa, lewat malam. Boleh. Kalau kita kata memang aku tak kisah. Kalau aku pergi sembah lah pukul 2 pagi pun, aku memang confirm aku boleh bangkit pukul 6 pagi untuk solat subuh. Tak ada masalah, harus. Tapi kalau memang kita tahu dah tak boleh, maka haram. Ada orang kata, ustaz kalau macam tu, kalau ustaz ceramah mengajar sampai pukul 10. Saya tak ada lebih pada pukul 9. Tak lebih pada pukul 9, saya tak boleh pakai subuh. Haram dah ustaz mengajar. Aku orang hajar. Apa benda? Lebih pada itik ayam, pukul 10 pun tak boleh dah. Sebab kata saya biasa saja pukul 9. Ustaz. Tak apa, tak payah hari. Habis pukul 8.45, lepas pada isyak, tunggu balik, tidurlah tu. Kalau mu tidur. Kalau mu tak tidur, mu tipu aku. Tapi buah-buah kalau pukul 9 tidur. Lahulah, wawah malam.
Aku Haji Yusuf tidur awal, nampak tengok muka dia comel. Orang tidur cukup ni muka comel, dia tak marah pokok. Orang tidur tak cukup ni muka jadi keruh. Cepat nak marah pokok, mudi. Nah, sebab dia tak cukup tidur. Kurang-kurang tidur ni orang dewasa ialah 4-6 jam. Itu yang masanya cukup dia tidur. 4-6 jam. Kalau tak cukup tu dia jadi nampak serabu, dia tak cukup, awak tak cukup tidur. Lebih-lebih lagi kalau dia tak tidur malam. Malam kena tidur walaupun sedikit. Sebab malam dijadikan untuk kita buat istirahat. Tiba-tiba kita tak tidur. Tak sama dengan tidur siang. Kalau tak tidur siang 6 jam, tak sama dengan tidur malam walaupun 1 jam. Sebab tu Nabi ajak tidur siang 1 jam ataupun qailulah ini sebelum zuhur tu lebih kurang 20 minit ke. 20 minit boleh bantu kita untuk bangkit malam 2 jam. Itu yang Nabi jamin. Waktu yang paling baik sekali ialah sebelum daripada zuhur. 20 minit sebelum. Ketika matahari nak terpancut atas. Mana kita tidur rehat sekejap pada ketika itu. Sebab itu ketika matahari terpancut sebelum zuhur itu, tidak disunatkan apa-apa semuanya sunat masa ketika itu. Sebab ketika itu matahari tegak atas kepala. Takut nanti kita menjadi macam sembahan majusi. Begitu juga ketika matahari naik. Tidak dibenarkan semayang sunnah, apapun semayang sunnah. Semalam di Mustaqim, orang tanya, ada satu isu masjid Mustaqim Baginda. Semayang sunnah qabliyah maghrib. Saya tak tahu bocornya daripada mana. Wallahualam saya pun tak jumpa dengan siapa. Tapi ada orang mengadu, ada orang yang bercakap di situ. Dia kata siapa yang semayang sunnah qabliyah maghrib, sia-sia. Tak ada pahala sebab Nabi tak buat. Baru pula. Saya kata orang tu pun jumpa tergesa-gesa sebelum kuliah. Aku tak apa lah, saya bagi tahu. Kata gini lah, saya pun tak nak cakap banyak sebab kita pun bukan hafal semua hadis lah. Cuma buka lah dalam kitab Idam Al-Menuntut, kitab Bayuri, kitab Matra'in Badri, kitab-kitab rujuk ke Imam Syafi'i. Tengoklah di situ adanya sembahyang sunat yang mu'akkad wa ghayra mu'akkadin. Yang mu'akkad dan tidak mu'akkad. Yang sangat dituntut dan tidak dituntut. Nabi pernah buat tapi Nabi ada tinggal. Walaupun dia rawatib tapi dia tidak mu'akkad. Maka di antara yang tidak mu'akkadnya ialah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Tidak mu'akkad. Masih lagi sunat tapi tidak mu'akkad. Jadi bila orang tu kata buat 2 rakaat sebelum maghrib tak dapat pahala, tipulah. Itu yang dia nak timbulkan. Maksudnya kita buat tapi benda tu tidak mu'akkad. Kalau ada kes, ada contohnya kita nak cepat, tergesa-gesa, ada benda-benda lain yang urgent yang perlu kita buat jemaah dan sebagainya, maka kita tak payah buat qabliyah maghrib. Itu maksud dia. Boleh tinggal sebab Nabi banyak juga tinggal qabliyah maghrib. Sebabliyah tak, itu mu'akkad. Sangat-sangat ditutup dan Nabi terlalu jarang sangat tinggal kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Adapun yang sebelum boleh ditinggalkan kalau kita ada urusan. Contoh orang azan, kita nak ibadah ramai-ramai, ada rombongan di mana-mana tempat, maka habis azan tu ramai, ada masalah, jangan pertikai. Sebab itu dia tidak muakkad. Tapi jangan kata tak ada pahala. Itu dia rasa muskil bila ada tak tahulah ustaz ke apa, dia kata ada hadis Nabi tak pernah buat. Jangan. Yang kata Nabi tak pernah buat, kalau kita tak hafal Nabi hadis. Nabi pernah buat dan Nabi pernah tinggal. Sebab itu namanya tidak mu'akkad. Nabi itu. Yang tidak dibenarkan langsungnya ialah selepas asar dengan selepas subuh. Rawatib itu tak ada. Mana kalau orang buat lepas asar, lepas subuh, itu memang betul-betul bid'ah sebab Nabi tak buat. Kecuali qada. Qada tak ada masalah lepas subuh dan lepas asar. Lepas asar dia pun sambung barakah, dia qada asar semula. Lepas subuh dia buat semayang kodok untuk semayang subuh dia yang sebelum ni, tak ada masalah. Sebab tu wajib, bukannya yang sunat. Yang diharamkan semayangnya ialah semayang sunat ba'diyah asar dan juga ba'diyah subuh. Gitulah kalau tuan-tuan dengar orang sembang pasal semayang sebelum daripada zuhur, itu sebelum daripada maghrib, itulah sunat tetapi tidak mu'akkad. Pahala tetap dapat. Dia kata tak ada. Jadi susahlah bila orang kata pahala tak ada. Macam baca doa dengan tu imam, pahala tak ada. Doa masuk neraka. Baca kunut, tahlil, apa ni, talqin, susah.
Susah kita nak berhujung dengan orang yang orang yang kelakar ni telah king. Tahu king. King kerak. Degil. Dia kira dia aja betul, kita salah. Jadi kita berpandukan kepada kitab-kitab yang ditabar dalam mazhab. Begitu juga sekali dua ni kita duduk dengar masalah maqasid syar'iyah. Betul? Maqasid syar'iyah. Maqasid maksudnya tujuan syariah. Syariah itu diadakan kepada umat manusia. Kenapa ada maqasid syariah? Untuk menjaga lima benda. Allah turunkan maqasid. Tujuan syariah itu diadakan untuk jaga lima benda. Pertama, jaga agama. Hafzuddin. Yang ini yang jadi isu hangat sekali dua. Jaga agama. Jaga akal. Jaga harta. Jaga keturunan dan juga jaga satu lagi, akal, harta, keturunan. Cepat, tak percaya diri sendiri pula dah. Jaga, sebut dah jawapan tu. Jaga agama, haram murtad. Jaga harta, haram curi. Jaga keturunan, haram zina. Jaga akal, haram mabuk. Jaga akhlak dalam tu. Dalam tu dah, akhlak tu dah dalam tu. Akhlak tu dalam tu. Jaga di iman. Iman dalam tu juga. Sebulah dengan jaga diri sendiri. Jaga kita haram bunuh. Jaga diri, jaga orang kata iman dalam diri, akhlak dalam diri, jaga diri kita, jaga keturunan. Tadi haram berzina, tak boleh berzina. Jaga diri, haram bunuh orang, haram bunuh diri, haram. Jadi yang besar sekali ialah jaga agama. Iaitu jadi sedikit isu, bukan panas pun. Cumanya bila terkeluar terjemahan itu daripada makna ulama-ulama dulu buat, menjadi sedikit isu. Bila disebut oleh Menteri Agama, Hifzuddin, menjaga agama itu menjaga semua agama. Good. Jadi tuan-tuan, jangan duduk tek, jangan duduk nak urai, jangan duduk apa. Biarlah dia dengan dunia dia, kita tengok saja, rujuklah kepada ahlinya, pakar-pakarnya. Nah, sebab kita dalam bab agama ni tak boleh sembarono dan sebarangan. Kalau silap, talik, minta maaf. Itu je. Jangan ada kona. Boleh ke kau bersalam dengan perempuan? Boleh. Mengikut mazhab. Kita dah tukar. Dan kita dah selama ni dah pergi dengan Syafi'i, kita pun tukar. Selagi tidak ada nafsu, maka kita bolehlah bersalam. Pulak dah. Dulu kata tak boleh. Bila kau bersalam, orang ambil gambar, boleh pulak. Dia tak nak macam tu. Agama dia tidak macam tu. Kalau kata-kata orang tengok kita, contoh saya lah, saya kata haram, sentuh, kita bersalam dengan perempuan. Tiba-tiba tuan-tuan tengok saya kat pasar, kau jumpa salam dengan orang. Satu, kena tabayun lah. Ustaz bersalam tu dengan siapa? Jangan tengok gambar ustaz bersalam. Jangan tengok gambar ustaz salam tu, kata, oh ustaz tak pandai. Kata haram sedap dia bersalam dengan perempuan, comel pula tu. Macam ni Eropah biasa, macam dia tu. Ayat aku lah, macam ni Eropah macam ni. Rupa-rupa saya bersalam dengan mak saudara saya. Ataupun anak saudara saya. Kalau tak tabayu, orang tengok zahir je. Sebab tu tabayu ni penting. Tabayu ni kena usus lidik. Itu tabayu. Tuan-tuan tengok saya, katalah jumpa, tengok lalu tu. Pukul 1.40. Hari Jumaat. Duduk kat rumah. Baru tu rumah kereta. Orang nak semayang lah. Maaf. Lepas 40 ni orang nak semayang Jumaat dah tu. Tiba-tiba tengok ustaz baru turun kereta naik rumah. Rumah dengan masjid surah jauh. Kalau tak tabayun, offer lah kepala. Cerita sedap kau dengan dia, tak Jumaat. Betul? Mari klik ada kepala kita memang macam tu. Tak pergi Jumaat juga. Itu kebetulan orang pun tak apa berkenal dengan kita. Tapi kalau hanya baik berkenal dengan kita, sakit kau. Baru balik tu. Mungkin orang tu datang daripada hospital, sakit menyebabkan dia dimaafkan daripada menunaikan Jumaat. Boleh jadi dia pergi Jumaat, tiba-tiba turun kereta, duduk sepak-sepak, jatuh dan naik kunci. Kita tak tahu. Kita tengok, pukul 1.40 duduk rumah, tak Jumaat. Padahal orang tu dah pergi patah balik sebab tiba-tiba dia dah kahit.
Mana dia uzur lah, uzur. Maksud mudah nampak. Lepas tu tabayun ni perlu. Walaupun kita nampak, begitu juga dalam kes yang ni, kes-kes agama keluar daripada mulut menteri agama yang baru kan, Datuk Dr. Mujahid tu. Jadi jangan kita nampak zahir sahaja, maka kita kena selidik. Perkataan itu ada kaitan ke tidak, ataupun kita diam je. Jangan kita nak tek-tek ataupun kita nak buat ulasan dan sebagainya kalau kita tak tahu. Takut nanti jadi fitnah dan sebagainya. Cuma bagi orang yang tahu, dia boleh beritahu. Pandangan ulama' mengenai hifzuddin itu menjaga agama, ialah menjaga agama Islam. Itu ialah sepakat ulama' syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Dia nak terjemah kemudian, segi dia kata, jaga semua agama, itu pandangan dia. Tapi majoriti ulama' syafi'i menegaskan maqasid syar'iyyah hifzuddin itu menjaga agama, ialah agama Islam berdalilkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku reda Islam sebagai agama. Itu yang kena jaga. Habis agama lain, agama lain kita menjaga maslahah penganut-penganut agama lain. Dah faham tu? Jaga agama lain, jaga maslahah penganut agama lain. Jaga masalah, kita jaga segala yang berkaitan dengan penganut agama Kristian. Kena jaga. Jaga di mana? Jaga dia nak amalkan amalan agama dia, silakan. Boleh beramal dalam negara kita. Tetapi tidak boleh menyebarkan agama mereka dalam negara. Itu beza. Ada pernah dengar, ada orang Islam kata, kita agama semua sama saja. Agama Hindu ke Buddha ke Islam sama saja. Pahaman kita lagi kata. Agama sama dia kata. Sama. Itu liberal. Tadi baru saya seminar di JAKIM mengenai jenayah syariah. Surah ni pun ada ni. Ada surah ada 5 orang yang minta wakil. Ada pergi. Semua surah di bawah Putrajaya 63 tu 64 surah termasuk surah Jumaat dijemput 5 kali wakil setiap surah untuk hadir. Tak tahulah mungkin tak sampai surah, tapi ada pengalamat tu saya baca, ada Prima Al-Aziz ni ada nama. Silaturahim ada, Furqan ada, surah-surah yang berdaftar, maka semua dijemput hadir. Jadi seminar kebangsaan jenayah syariah, maka disebut juga macam Haji Yusuf beritahu tadi, ada pandangan menyatakan agama ni semua sama. Itu liberal. Liberal pandangan dia ialah sama semua, tak ada beza. Yang penting sekalinya ialah benda yang baik kita ambil, maka boleh. Maka LGBT pun boleh, yang itu pun boleh. Apa transgender pun boleh. Kata apa? Transgender. Sama tu. LGBT lah pun. Gay lah pun. Gay itu dia benarkan. Sebab itu hak individu dia kata. Dan sekarang pun, timur lagi tadi pun Datuk Ayub Khan, polis. Bahagian menjawab persoalan, banyak persoalan yang timur mengenai liberal dan sebagainya. Dia jawab semua persoalan dan orang yang ramai itu dibentangkan oleh profesor-profesor mengenai jenayah syariah yang berlaku. Dan persoalannya, kenapa ada orang yang bersetuju dengan gay, lesbian, kenapa ada orang setuju? Ini ialah pandangan, walaupun dia Islam tapi pandangan ialah liberal. Ini menjurus kepada liberal, menyamakan semua agama. Okey, semua agama sama. Bagaimana ayat yang kita baca tadi? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hanya Islam yang aku reda. Kalau kita kata semua sama, berarti kamu telah menafikan ayat Quran yang Allah sebut tadi. Aku reda Islam je. Tak sama Kristian lain, Buddha lain, tak boleh. Kita kata, kita sama-sama ya, sama je agama ni. Tak boleh. Ada benda sama dari segi apa? Dari segi buat baik ni. Contoh, haram minum arak. Kristian pun haram, Buddha pun haram, Islam pun haram. Sama dari segi hukum itu, tapi agama pun tak sama. Agama mesti Islam yang diredai. Macam mana pun tak boleh ubah. Kalau kita ubah, kita menafikan ayat Quran yang disebut tadi, Islam sebagai agama adil. Tak boleh. Itu liberal je. Itu memang banyak sekarang. Itu yang paling ditakuti sekarang ialah yang bahasa liberal. Tadi juga disebut tadi oleh Profesor Dr. Azri mengenai tuntutan hak asasi manusia yang diketuai oleh boleh sebut ke? Hajah Siti Kasih kat dia kan?
besar pula buat haji. Jangan dia tak pergi haji lagi. Siti Al-Qasim, dia bawa pemerhati PBB dalam tuntutan hak asasi untuk melaksanakan tu. Transgender dan sebagainya. Dia bawa orang PBB. Kerana dia, apa yang dia buat itu ialah benda yang tuntutan hak asasi manusia. Jadi, berdebatlah dengan profesor, salah seorang panel ada. Jadi, kita nak jawab orang yang akal ini perlu dengan akal. Guna ayat Quran yang tak nak guna. Ayat Quran kita guna, apa yang waradhi itulah kamu Islam, ada tidak pakai. Itu ayat Quran. Dia nak semua sama aja. Itu hak dia. Dia nak gay ke, dia nak lesbian ke, dia nak apa, dia punya hak. Kenapa nak larang dia dalam Malaysia? Teruskanlah. Hak masing-masing. Kubur masing-masing. Melaka syurga masing-masing. Ha, itu alasan. Jadi orang lain tak ada hak. Kalau macam tu, tak payah ada ketua negara. Masing-masing. Masing-masing mengaitan. Masing-masing. Tak ada guna lah. Kalau nak guna dia sendiri, aku hak aku. Kebebasan aku nak telanjang ke apa. Aku punya suka lah. Aku nak agama aku punya suka lah. Agama memang aku punya suka kalau aku belum Islam. La ikraha fid din. Dia ada paksaan dalam memilih agama. Tapi bila kamu dah pilih agama, kamu kena ikut undang-undang. Sebelum kamu berada dalam masjid, sebelum kamu sembahyang, sebelum kamu apa ni puasa, kamu bebas. Sebelum sembahyang, kamu nak buat apa buatlah. Tak ada masalah. Tapi bila kamu masuk dalam solat, kamu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh. Dia ada undang-undang dia dah. Bila kamu masuk Islam, dia ada undang-undang dalam Islam. Bila kamu masuk universiti sebagai mahasiswa, kamu ada undang-undang universiti. Sebab tu dia ada undang-undang universiti, ada undang-undang college, ada undang-undang sekolah. Di luar ada undang sekolah, tak ada undang-undang. Belum masuk kepada Islam, tak ada terikat dengan Islam. Mau nak buat apa? Punya pusat. Tapi bila kamu berada dalam sebuah negara, namanya Malaysia, negara Islam, mesti ada peraturan, mesti ada undang-undang yang untuk mengawal dan sebagainya. Dia kata semua sama. Tadi itu liberal punya pandangan. Itu yang paling banyak berlaku sekarang. Di kalangan orang muda sekalipun. Dia nak muda. Sama je. Apa? Jadi, Hibsuddin jaga agama itulah. Jaga agama Islam. Kerana itu haram murtad. Haram murtad. Keluar daripada agama. Dia boleh main-main dengan agama. Bila kamu dah masuk pada Islam, mesti jaga. Udhulun fissilmi kafatan. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Sebab tu Allah guna ya ayyuhalladzina amanu. Bila kamu dah beriman, barulah masuk Islam semua sekali dah beriman. Dia tak sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab manusia ada yang beriman, ada yang belum beriman. Tapi Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, dah kenal Allah, dah beriman, dah Islam dah. Maka masuklah kamu dalam Islam. Kesejahteraan itu kafatan kesemua sekali. Jiwa, raga, kamu, una-una, semuanya mesti mengikut Islam. Tak boleh mengikut lain. Nabi dah masuk Islam. Belum masuk Islam, tak apa lah. Tapi masalah sekali, Sidi Qasim kata dia Islam. Ayah Muslimah. Ayah. Tapi bila dah masuk Islam, kamu duduk aurat, kamu berasa lah. Kamu duduk dalam Malaysia, ngedak dada. Lebih daripada berapa gram, bla-bla, kamu akan dihukum mati mandatory. Malaysia, mungkin negara lain belum. Mungkin Afrika, ngedak dada 1,000 kilogram, baru kena hukum gantung. Mungkin. Mesti ia berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Tak sama. Itu tak apa. Ngedak dada pun kita tak kena bunuh. Cuma kita kena denda je. RM10 untuk setiap kilo yang diedarkan. Mungkin sebab terlalu banyak. Semua rumah di kampung-kampung dia, di kawasan dia tu semua dah ada ganja. Daun pakar lolo. Daun ganja kan. Di Kelantan dulu banyak orang tua dulu tanam pokok pakar lolo. Pokok ganja tu tepi rumah ya. Dia ambil petik tu digelat, dia masuk dalam tembakau, simpan. Sebab masukkan daun-daun ganja tu dalam tembakau, tembakau tu jadi lembut. Dia tarik tak putus. Dia tarik, gulung kan. Daun nipah, pucuk nipah. Dulu, tapi oleh kerana ramai yang salah guna, maka diharapkan tebal semua sekali. Termasuk juga dalam ketum. Dulu relax ya, orang dulu minum air ketum. Ubat kecil mana darah tinggi, steady je. Tak ada apa-apa. Oleh kerana salah guna, maka pokok ketum semua kena tebal. Begitu takut nanti, akan ada pula salah guna daun
daun tembakau. Salah guna pula daun rambutan, daun musangking. Saya tak boleh kira budak-budak ni. Tiba-tiba dia ambil pokok durian, dia buatlah benda-benda yang khayal, habis guna tebal pokok musangking. Boleh jadi. Sebab daun ketum buktinya. Daun ketum dulu tak ada masalah. Daun ganja tu tak ada masalah. Saya tak risau, saya takut lagi. Pokok daun lansak pun kena, daun dokong pun kena nak yang habis tebang untuk makan dokong kita. Sebab tu kita kena jaga masyarakat. Masyarakat tu kita kena jaga. Sebab takut jadi macam tu lah. Dia buat jadi salah guna. Dah, orang tua nak minum air ketum pun tak boleh, betul? Dia tak boleh minum air ketum. Sedap air ketum kan, baik-baik gitu. Betul, ambil hak asli tu, buang batin tengok. Kena buat batin tengok, dia getah banyak sangat kat tu. Oh, bu, minum ya, original. Ya tak boleh sebab campur mentol apa ke buat nyamuk. Sebenarnya tak payah campurlah daun ketum tu. Nak minum air buat nyamuk dengan air mentol apa, minumlah. Oleh kerana dia salah guna, kita tak jaga dia, kita dengan kita-kita tak boleh minum air ketum. Tak boleh, ha? Tak boleh simpan apa ni, daun ganja. Daun ganja tu, orang buat masak untuk lembutkan daging. Dan kemudian untuk lembutkan tembakau. Itu daun ganja. Dan memberi, dia panggil macam antibiotik untuk orang tua dulu, orang kampung, orang kerja di benda dan sebagainya. Tu ganja pakai lulu. Tapi oleh kerana salah guna. Jadi masyarakat pun macam tu juga lah kita kena jaga supaya dia tidak disalah gunakan. Terutama sekali orang-orang muda ni. Dalam hadis ni, kalau kita dapat memberi petunjuk seorang sahaja, maka kamu itu akan mendapat khairul laka min humarin na'ami. Kamu lebih baik. Ataupun bagi kamu itu seekor unta berwarna merah. Kenapa unta berwarna merah? Kerana itu satu ibarat unta sihat, unta segar, unta tak ada penyakit. Unta merah ni adalah ibaratnya seekor, seekor unta yang cukup sempurna macam kalau kita kat Ferrari lah. Boleh satu lah. Nah, macam Ferrari. Ataupun pakai Porsche, Cayenne, Cayenne. Mana seekor dia tu sama dengan dengan Ferrari sebiji. Seorang yang dapat petunjuk melalui kita. Lepas tu, berdakwah ni, biarlah maknanya tidak hari-hari pun tak apa. Tak boleh cakap, tapi berdakwah bilhal. Iaitu tunjuk perangai, tunjuk peribadi kita. Peribadi Islam menyebabkan orang nak ikut kita, orang nak ikut Islam kerana kita. Itu pun dah kira kita beri petunjuk hidayah kepada. Tapi, kalau orang lari daripada Islam kerana kita, itu lagi berat lah. Orang tengok, ish. Islam, wah macam ni, Islam, wah ni. Sebab tu dalam hadis nak dijalan ke syurga, elok perkataan. Hebat mana pun kita, tinggi mana pengajian kita, tapi mulut kita tak jaga, kita akan dipulaukan. Kita orang tak terima gitu. Betul, kita duduk dalam masyarakat ni, dalam kelompok macam ni, tiba-tiba kita rasa kita hebat dengan PhD, dengan master, dengan ijazah kita, kita pun tak tegur dengan orang buat sombong. Orang panggil, pekok badak kau sombong benda. Pekok badak. Ya, tak badak. Dalam pekok jadi badak. Duduk lah, pekok badak. Buat sombong, buat dek. Masa dalam lima pun tak bagi salam, buat dekat awal. Ha, ada lah tu, ada. Memang ada dalam masyarakat macam tu. Walaupun kau hebat mana ilmu kau, tapi kau tak pandai bermuamalat dengan manusia orang. Orang tak akan hormat, respect kat kita. Tapi kita walaupun MCE, LCE, masa orang lama ni, MCE, LCE ni, sama-sama dulu, sama bukan sama kita. Sama generasi ke apa dia panggil eh? Generasi Fir'aun kau. Kita tak kerti nak sebut XYZ, dulu-dulu, LCE, MCE, sama-sama dulu lah. Tapi oleh kerana hebat dia ni, bermuamalat, tak ada dia dalam masyarakat tu kata, mana Haji Yusuf tak nampak lah. Ada dia walaupun dia kata, katalah dah, nak kata tua tu takut terasa hati dia. Maknanya beromo. Jadi tanya-tanya orang kota raya, dia tak boleh nak akak kereta, tak boleh nak akak motor. Sebab dia padan dengan umur dia. Tapi tak padan dengan umur, tengok muka ni. Umur berapa je? Umur? 71. Tak ada, ni dalam 50 lebih. Tak makan dah lepas ni, comfort. Dah jatuh dia. Tak ada guna aku jek bukan dia ada anak cucu lebih tak aku pun. Dah. Dan, maknanya dia tak boleh nak buat apa-apa. Mana kalau tak mampu, tak larak dan sebagainya. Tapi ada dia, always on. Itu maksud dia. Kita menempatkan diri dalam masyarakat. Tak ada tu orang rasa ketiadaan kita. Ada rasa keberuntungannya masyarakat dengan adanya kita. Kita tak buat apa-apa. Tapi kita tukar bagi semangat, tukar cakap. Ada orang seronok. Bila tak ada, mana
Haji Yusuf ni contoh dia lepas saya kenal nama dia. Kata Haji Mak kau siapa apa pula, saya tak kenal pula, sebut ikut suka pula dia sebut dia. Kau nak marah pula, pergi tahu derek lah. Jangan sebut nama saya, sebut hokmu, sebab. Ha, tak apa lah kita derek je. Maksudnya ada kita, orang rasa beruntung. Tak ada kita, orang rasa rugi. Tapi kalau ada kita, tak ada kita, tak ada rasa apa-apa. Kata-kata, enggak, ada dengan tak ada serupa ya. Wujud ikan adam, harap kata. Ada dengan tak ada serupa. Sekurang-kurang kita hidup dalam masyarakat ni, sekurang-kurang macam daun kari pun tak apa dah. Walaupun tidak dimakan, sekurang-kurang nak buat kari tu ada dia baru sedap. Ada orang makan daun kari? Ada. Tumis-tumis-tumis, masa-masa nak makan, tahu tak tepi tu atas bingkai-bingkai tak? Tak ada orang makan nak daun kari. Ha? Ha, tu bagai pelik atas dunia, dia ada turun tujuh bagai pelik. Orang letak tepi daun kari, apa yang darat sangat kampung mana? Ha? Jangan cerita kat orang lah. Nak cerita dia power lah tu. Panas. Nak ngak, ngak, ngak. Hei, orang makan pucuk bukan makan daun. Aku pun tahu. Semua nak cerita kat orang. Jangan cerita kat orang. Rahsia kita dua je. Nak pucuk memang orang makan lah. Buat ulang. Nah, pucuk tu. Daun kari kita ni tak tepi je. Ha, mana kita dalam masyarakat kalau pandai kurang pun biarlah macam daun kari. Tak ada kita tak sempurna rasa kari. Lagi. Ha? Walaupun dia kasihan tu mudah tu orang tak kasihan tu. Cuma nak bau. Ini tak ada rasul. Tak ada fungsi rasul kita dalam masyarakat. Ha, gitu. Jadi kalau kita boleh tunjuk satu masyarakat, satu anak muda dengan ilmu dan apa jua sekalipun ke arah kebaikan, maka hadiah bagi kamu dan hadiah ini kata ialah seperti mendapat seekor unta yang berwarna merah. Hebatnya unta warna merah ialah seperti Ferrari ataupun seperti Porsche zaman sekarang. Zaman itu Rasulullah yang milik unta tu memang unta yang sentiasa dipuji lah. Unta yang warna merah segi berlarinya, segi dagingnya, segi gemuk, tak ada penyakit. Itu ibarat pada zaman itu. Jadi kita mudah-mudahan sekurang-kurangnya dapat memberi petunjuk dan juga hidayah milik Allah. Tapi kita tunjuk jalan kepada sahabat, jiran dan sebagainya untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 10 minit ini kita sambung kita. Bismillah kita berhenti. Muka surat qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumi bidaraini dan lepas hadis lagi dan lepas menghafal ni. Apa dak mau lepas tak ingat-ingat lagi dak? Panjang ke doa tu? Muka surat? 5, 4, 8. Muka surat apa je? Sadat dah? Bila? Jadi, tak nak juga? Oh, sedap lakar. Kalau ngaji Quran dulu, teguh tak tahu lakar cepat-cepat dah. Tengah lah, boleh tak nak toh lah. Tak ada apa-apa kau lah. Emosi macam ni eh. Doa panjang ya kali. Muka surat berapa kak? 49? Ha. Doa panjang. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'asi wa turaddu wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha din. Itu dah baca. Itu dah baca dah. Wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyin biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdiri biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'i. Ini dah baca dah lepas. Doa ni tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak baca dalam apa ni bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Nabi bagi pilihan ni sebab waktu subuh tu panjang. Ni doa lepas subuh ni. Doa ini ialah selepas daripada sembahyang subuh. Doa pilihan kita pilih. Tapi kalau kita dah biasa dah dengan doa apa yang kita duk baca hari-hari itu pun tak ada masalah. Ini ialah dua pilihan. Berbagai-bagai pilihan doa yang kita nak minta. Kita ambil ke bahasa Melayu pun tak apa. Baik, sambungannya ialah yang kedua tu. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa yubashir qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lam annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wal ridha bima qasamtahu li.
Semua yang ada ni, ada ya belakang, bila kita doa ramai-ramai, tukar jadi na. Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita jadi tu imam, kita jadi tu imam, ada pimpinan doa, tukar kepada na. Ini inna as'aluka nas'aluka. Kalau kita baca ini as'aluka boleh. Tetapi orang panggil orang kedeku. Tu imam kedeku. Pembaca doa, pembaca doa kedeku. Perang aku doa kedeku, 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 kedeku. Sebab dia baca untuk dia seorang. Kena baca untuk ramah. Kalau kita seorang baca untuk ramah, tak apa. Ha, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhaka wal jannah, redha kamu dan juga syurga kamu. Padahal kita solat boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ramai kita baca Allahumma inni as'aluka ridha. Jadi orang yang faham dengan belakang, Allah tu imam kedekut semua. Dia minta dia je, kita pun tukar amin. Amin. Dia minta, ya Allah, kurniakanlah kepada aku syurga, kurniakan kepada aku redha, ampun dosa-dosa aku. Kita tukar belakang kata amin. Jadi doa dia je lah. Untuk dia seorang tu. Nah, tu kena perhati baik-baik. Kalau lah dia baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar a'a anini. Tuan-tuan tak wajib ambil belakang. Tak ada, senyap. Kok mung lah. Jawab gitu, kok mung lah. Jahil sangat. Dia seorang minta gian dia. Minta lah ramai-ramai. Kalau nak nikah ramah pun minta biasa semua. Cuma orang nikah ramah belakang. Jangan masuk kan? Orang ini dia seorang. Allahumma inni as'aluka warzukni zaujatan salihatan. Dia seorang yang minta. Jumlah belakang ada 100 orang. Amin. Makbulkanlah ya Allah. Sebab tu tu imam. Kebanyakan bini dua. Sebab jumlah tak reti, tak faham. Dia pun oh, amin. Amin. Makbul. 40 orang doa. Untuk dia seorang. Lepas tu berhati-hati, kalau bunyi air belakang tu maksudnya saya. Kalau na tu nahnu kami. Ha, kalau kami tu maknanya ia pakat minta untuk semua sekali. Kita kata, ya Allah makbulkan dia. Jadi doa ni doa individu. Sebab doa ni yang paling baiknya seorang-seorang. Paling baik. Tapi oleh kerana kita tidak khusyuk, mungkin kita tidak berapa khatam elok dalam buat doa ni, maka kita disunatkan dalam wajah taklim untuk belajar, kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh pimpinan doa. Tak kira lah dia ustaz ke siapa, kok kita aminkan dia. Jadi ayat ni, apa ni, hadis ni, dia berdoa ni, kalau kita nak tukar, Allahumma inna nas'aluka imanan khalisa yubashiru qulubana. Qalbi tu jadi qulubana. Sebab hati-hati kami. Wa nas'aluka yaqinan sadiqa hatta na'alaman annahu lan yusibana illa ma katabtahu alayna. Warrida bima qasamtahu lana. Kita tuan-tuan, tuan-tuan boleh tukar belakang tu, ganti nama tu pun domir dalam bahasa Nahu. Arabnya dipanggil domir. Ganti nama belakang tu, tukar kepada na. As'aluka jadi nas'aluka. Apa makna, ya Allah, aku minta kepadamu akan iman yang murni. Imanan khalisah. Minta dengan Allah, kurniakanlah kepada aku, ya Allah, iman yang bersih, yang suci. Yubashiru qalbi, yang mana iman yang murni itu, yang memenuhi lembaran hatiku. Bahasa cantik tuan-tuan. Lepas tu bahasa Arab ni tuan-tuan. Dari segi gaya bahasa kita payah nak tiru. Gaya bahasa dia tinggi. Gaya bahasa. Saya pernah masa di Mesir dulu. Kita masa tu baru-baru belajar bahasa kapur. Dia kata, ya Amaruddin, syubus sama, kibrus sama, bahibbah. Kita pun senyap, Dia kata, gampang aku pun tak tahu. Bahasa dia, bahasa halus. Ya Gamaruddin, saya lah Amaruddin. Dia orang Arab ni, orang Mesir. Dia tak ada sebut huruf Qaf. Huruf Qaf yang akan sebut huruf Amzah ataupun huruf Ga. Qaf, Mim, Ra, Alif, Dayanum, Qamaruddin. Dia tak ada sebut Qamaruddin. Yang akan sebut Amaruddin. Qaf jadi huruf Amzah ataupun Ga, Gamaruddin. Ya Gamaruddin, ya Amaruddin, ya Qamaruddin tak boleh. Dia jadi Amar. Dia sebut, ya Amaruddin, syufus sama, kibrus sama, bahibah. Siapa pandai bahasa Arab? Terus terjemah.
Ya Amaruddin, wahai Qamaruddin, hayalah. Syuf sama. Lihatlah ke langit. Syuf dalam bahasa Amiyah kampung. Syuf sama, lihatlah ke langit. Kibru sama bahibba. Sebesar langit ini aku menyintaimu. Mana? Mana Jesus? Tak ada orang kata kita pergi turun Malaysia. Tak ada. Ada masa gawe dulu, ada sebut gitu. Tak ada dah kata. Mu nak aku, aku nak majum nikah. Gitu ya lah. Ini bahasa dia bahasa yang halus, bahasa Arab. Doa pun bila Arab yang buat, susunan dia tu cantik. Kita nak susun sendiri dengan bahasa Melayu. Payah ke tak? Ya Allah berikanlah aku keimanan yang sempurna. Ha, gitu ya lah. Ini khalisah yang murni. Yang ikhlas betul kepadamu. Kemudian dia kata, yubashiru qalbi. Yang mana iman yang khalis itu akan memenuhi. Bashir. Bashir dia menembusi. Basyarah. Menembusi akan jiwa nurani. Bahasa dia halus ni. Kalau kita faham tentu. Sebab tu terdengar orang Arab dia mengaji Quran sampai ayat azab, dia akan menangis. Dia akan menangis. Inna Allah syadidul iqab. Dia tu turun menangis tu. Sebab dia tahu Allah tu syadidul iqab. Bila Allah iqab, Allah azab. Allah azab sungguh-sungguh. Tak ada dah. Dolak dalik lagi. Memang Allah. Kalau rotan-rotan betul, sebab-sebab betul, tak ada dah kompromi. Tak ada kesian belas. Maka bila kena ayat tu, dia akan menangis. Sebab dia faham. Kita mana-mana ayat pun, tengok orang menangis, kita menangis juga. Kadang-kadang tak menangis langsung, tempat menangis. Apa benda menangis harap ni. Menangis lah. Kalau tengok Mekah yang Madinah, sampai ayat-ayat ada tu, nah, kita pun menangis juga. Berada, jadi menangis. Apa dia? Tak imam tu menangis, aku menangis, adik pun menangis. Tak faham juga apa sudah. Tak faham kita. Dengar baca Quran. Kita sebut Allah, 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 Allah. Tayyib, tayyib. Kita sebut Allah, Allah, Allah. Tayyib, tayyib. Mana tak tahu. Arab dia faham. Dia berhenti wakah tu wakah yang tam. Wakah yang sempurna. Cerita-cerita dah sempurna. Maka dia jawab tayyib. Baik, bagus, bagus, bagus. Kita tanpa ayat mana-mana, mana-mana pun kita tayyib lah. Janji orang kita baca sudah. Ada jawab, pun jawab. Ada tinggi, tinggi, tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kata. Ada jawab pula turun. Naik tu. Allah. Allah mutahri. Arab pun tengok kita. Ini baca dia ke mana. Ya Allah bukakanlah pintu hidayah. Buat ayat tu ayat hidayah. Tapi kalau ayat tu ayat azab kita pun. Allah mutahri juga Arab pun tengok. Mana dia ni? Gila ising ke apa? Sebab situ bukan doa untuk buka pintu, tapi situ doanya untuk kita minta Allah lindungkan kita daripada azab sengsara neraka. Tiba-tiba kita kata Allah mutahali, Allah, Allah kita. Nak suruh bunyi arak dah. Macam baru balik Mekah ke, baru balik Umrah ke, nak rasa nak cakap arak segala. Masa antar pergi ke Mekah dulu, antar naik juga lah kat disaji tu. Bila pula aku pergi Mekah? Kata kawan dia, kita nak sebut anak, saya sebut hantar. Masa hantar pergi Mekah baru ni, hantar banyak gila ya, nanti akan disaji tu, mahal lah sikit. Aduh, pernah hantar. Orang tu pernah hantar, kau nak hantar. Patutnya anak lah, nak suruh nampak arak bawa balik Mekah. Oh, anak hantar tu. Oh, ni tengok ni, hantar cakap ni. Hantar cakap, nu hantar ni anak lah. Bau tak malu. Wah, muka tak malu. Eh? Nak boleh sebut Mekah ni. Berapa orang yang boleh pergi Mekah? Ada? Jemaah? Ada? Ada jemaah yang boleh dapat pergi last minute? Tapi standby lah. Yang buat rayuan, yang buat rayuan, yang dah pergi kursus haji dan sebagainya, standby. Sebab ada malam tadi, kawan saya yang mohon tak ada melalui kabel apa-apa. Melalui kabel telefon ya. Bukan kabel orang, kabel telefon betul. Atas ke Dabu Haji. Malam tadi Dabu Haji telefon. Untuk siapkan mereka check up lah semua sekali. Untuk pergi haji tahun ni. Pada nama tu katanya bulan Ramadan. Tapi lepas Ramadan. Dan seminggu terakhir pun akan ada lagi. Seminggu terakhir sebelum wukuf. Masih lagi akan ada orang yang tolak, orang yang terpaksa sakit dan sebagainya. Akan ada dah perayu-perayu juga akan dapat. Standby lah yang ni. Mudah-mudahan eh. Kalau Allah nak letak kita macam mana pun dia akan sampai. Cuma saya nak ingatkan dan tuan-tuan dulu ingatkanlah kepada yang akan pergi haji ataupun umrah dan sebagainya bila ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jangan orang lain buat iaitu syahadah depan Nabi. Saya dulu ingatlah eh.
Sebenarnya saya terlupa nak beritahu ni, bila kawan-kawan tu nak ingatkan, maka saya ingatkan tuan-tuan yang dapat begitu nak sampaikan saudara mara kita. Bila pergi ziarah nanti, sama ada masuk Mekah dulu atau Madinah dulu, bila ziarah Nabi pertama salam kepada Nabi tu biasa, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina, tu selawat biasa. Barulah salam kepada Abu Bakar dan juga Umar sebelum dia, sebelum berakhir ni, minta dengan Allah Ta'ala biar Nabi menjadi saksi kepada syahadah yang kita ucapkan. Kita mengucap di hadapan Nabi, iaitu di depan kepada makam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dua-dua tu boleh pakai. Yang pertama, aku bersaksi tiada malaikat Allah, aku bersaksi Muhammad itu Rasul Allah. Yang kedua tadi, aku bersaksi tiada Tuhan malaikat Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau ya Muhammad Rasulullah. Orang sebab orang Arab bila dia bersaksi depan Nabi, dia akan sebut annaka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Sebab dia depan direct kepada Nabi, aku bersaksi dia Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi ya Muhammad engkaulah Rasulullah, sebab di hadapan Nabi direct. Jadi kita pun boleh sebut macam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Sebutlah itu, jangan orang buat. Jadi biarlah saksi kita dalam syahadah kita, walaupun kita tak tahu bila kita mula mengucap syahadah ni, kita pun tak perasan. Siapa ingat tarikh bila dia mengucap syahadah? Tarikh dia masuk Islam bila? Ada pernah rekod? Tak tahu. Kita tak tahu bila kita masuk Islam. Yang kita tahu ni, ibu bapa kita Islam, kita pun lahir Islam. Bila kita bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka perbaharuilah syahadah itu di hadapan Nabi. Siapa yang dapat pergi, tolong pesan baik-baik. Dan yang ketiganya, jangan balik selipar keluar daripada babul bakit. Tolong sangat-sangat. Itu ialah adab dan hormat kita kepada baginda Nabi yang sedang tidur. Nabi itu bukan wafat mati macam orang biasa, dia lain daripada yang lain. Dia wafat mati tapi dia tidak mati. Dia hidup. Dia ada. Dia dengar. Dia rehat sahaja. Dia rehatkan oleh Allah semata-mata. Jadi bila kita keluar daripada babul bakit, masuk babul salam, lalu bagi salam syahadah, nak keluar wujud, jangan ambil daripada selipar daripada kantung karung kita balik. Jangan balik baru seluruh kaki, bahkan keluar jauh sedikit jalan, ambil selipar satu-satu pun di tapak kaki, ataupun letak, masukkan kaki kanan kemudian masuk kaki kiri, baru jalan di jalan bakit ke, nak patah balik U-turn ke, ataupun nak pergi ke pintu ke 29 ke apa, nak cari isteri di pintu 27-21 ke apa, jangan balik selipar. Sebab macam kita hormat orang tua kita tu tidur, dan kita buat bising orang itu. Itu adab je lah. Yang terlalu beringat kepada saudara lah. Kita yang ada jemput oleh Allah. Allah jemput tu bukan saya saja jemput riwayat hadis dia, tapi itu ujian. Tengok macam mana kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita beradab di rumah Allah Baitullahil Haram di Mekah tu sendiri. Jangan sampai, sebab itu bila tunaikan haji, la rafasa wala usuq wala jidal, la rafasa wala usuq wala jidal, yang ni payah. La rafasa boleh buat, jangan kamu buat benda-benda yang tak elok, mungkin tak buat. Wala usuq, jangan juga buat bersangkut buruk pada orang fisik ataupun amalan-amalan fasik. Wala jidal, jangan bertelingkah, yang ni payah. Jidal ni bertemu lidah. Mua, oh lah kau awal, awal nak kujuk ajar suak tak boleh langsung. Mata-mata kau besar, mata marah kau. Mua lah. Dia kata, mata Arab tak payah, aku nyumpah kau bahasa mata. Dia tahu, Allah tahu, Allah faham. Dia nak kira Arab tu, padahal depan kat apa? Ramah tu kan. Banyak berlaku depan-depan. Banyak berlaku. Allah uji saya banyak sangat. Dalam bab ni, la jidal ni banyak sangat-sangat. Kita tengok kujuk ajar suak, mari kita tolak kepala tembuk dalam tu. Nak pesan yang kita lagi, biarlah lagi tekan, lagi lama aku boleh pucuk. Macam-macam dia mari. Langgar ikut depan kita, ketemu nak diri. Dia mari langgar ikut depan daripada makam Ibrahim, daripada Murtazah tu. Dia nak mari pucuk Hajar Aswad. Menokoh Arum. Dia besar-besar macam tu. Kita kecil ya. Ya Allah. Pak itu sekali, kena-kena buah ketiak negeru. Allahu Akbar tu tak faham sendiri dah ketiak dia peluk. Kain ihram dia cabut dah. Muka kita menamai waktu yuk dia. Ya Rabbi ya Allah. Apa kena aku ni? Ya Allah. Baru tak sukih orang tak nak cerita payah. Nak tahu kan tu tidur lah ketiak negro sekali. Macam tu dah rasanya. Rasa seminggu tak nak makan. Tapi makan juga tak gagah. Tapi kena.
basuh kuyuk hidung dengan peluh dia. Ya Allah. Kata pula Allah balas hatu daripada kampung ni. Senyumlah. Dalam hati tu, eh aku rimbuk juga lah. Dalam hati ada perintah yang buat tu. Hatu laji dah lah. Jangan bertikal lidah. Berlaku. Berlaku cerah berai suami isteri di Mekah dah. Ada berlaku. Kih apa? Kihnya tak tunggu. Kih tak tunggu ya. Untuk lelaki tunggu baru salat. Dia keluar tu. Dia ingat duduk situ. Lah tak jumpa mana-mana. Balik-balik jumpa kat atas. Oh, susah-susah sangat lah. Kau tinggal lah aku. Oh, lemah. Bankingnya dia. Lelaki pun tak ada nak sangat ambil. Ya. Oh, sudah. Dia ingat kau tak itu. Bini minta. Eh, mungkin tak lah aku. Kalau macam ni, susah sangat lah. Eh, mana kah? Apa nak lah? Ambil eh. Jadi lah. Munak sangat. Minta apa tadi? Minta cerah. Munak sangat. Ambil eh. Ambil lah. Haji ni terkakak-kakak. Dia jumpa dapur haji. Nampak lah. Lepas tu lah haji da'ala ni. Allah ingat dah. Sebab benda ni. Pasti ada yang berlaku. Lah haji da'ala. Dengan orang pun jangan berjidah. Bertikan lidah. Jangan berbalah dan sebagainya. Minta baik-baik lah. Minta dengan sebaik mungkin bila kita berada di muka. Dan satu lagi doa. Allahumma inni as'aluka imana sadiqa wa yakin laysa ba'dahu al-kufru wa as'aluka rahmata munal biha syarafun karamatika fid dunya wal akhirah. Semua yang ni tuan-tuan tolong ambil dalam bahasa Melayu lah. Kalau tak boleh nak hafal, kita ambil dalam bahasa Melayu. Ambil yang elok-elok. Ya Allah, kurniakanlah aku iman yang sempurna, iman yang benar, keyakinan yang jitu, yang padu dan sebagainya. Ikutlah bahasa mana yang tuan-tuan nak olok. Tapi kalau boleh berpandukan doa yang diajar ni maksur kan? Doa Nabi ni maksudnya doa yang maksur yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti ada keberkatannya. Berbanding dengan doa kita yang kita baca biasa sebab Nabi yang ajar. Kemudian Nabi ajar sudah pasti ada kesan dia, ada keberkatan dia. Dan yang ketiga tu Allahumma inni as'aluka sabru indal qada' sama juga wal fawzu indal liqa' wa manazilash shuhada' wa 'aysyas shuhada' wa nashru 'alal a'da' wa murafaqatil anbiya. Juga kita minta itu ialah kebaikan kita untuk sama dengan Nabi, bersama dengan syuhada dan sebagainya. Wallahu a'lam. Habis muka surat 51, nanti kita akan baca doa lagi pada 52, 53, 54 semua itu adalah berkaitan dengan doa. Walaupun tak boleh hafal tapi sekurang-kurangnya kita lalui doa-doa yang pernah dilalui, yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga akan baca. Saya akan baca malam ini ada doa-doa ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita baca doa mengikut dalam kitab ni, ramai-ramai ada soalan? Ada je. Okey, biar tahu jangan keliru. Ulang balilah pasal Islam liberal tadi. Pula. Okey. Kadang-kadang ada yang tak faham. Kadang-kadang ada sekumpulan dulu di kedai kopi bercerita dengan Islam. Katanya macam cerita Islam liberal. Ada yang kita sembahyang sama, ngaji sama. Kan? Tapi yang saya seorang cakap mengatakan rumah sama aja tapi kita takut semacam jadi jiran kita Indonesia satu rumah ada 3-4 agama ini kita takut. Baik, kalau di Indonesia bila sebut pencampuran agama dalam satu rumah kahwin dengan Kristian itu berlaku di Indonesia berlaku, tetapi dia sebenarnya salah. Dia adalah segelintir daripada pandangan mereka. Tapi ahli sunnah wal jamaah sama dengan kita. Tak boleh kahwin dengan Kristian. Yang boleh kahwin dengan Kristian ni dulu yang berpegang kepada Taurat, Injil dan juga Zabur yang dulu. Boleh dengan ahli kita. Itu ada ayat. Ada ayat, apa ni ayat Quran. Sembelihan orang-orang yang ahli kita boleh dimakan. Apa ni perempuan-perempuan mereka boleh dikahwini oleh orang Islam. Sebab mereka berpegang kepada kitab Samawi yang empat. Iaitu Taurat, Injil, Zabur dan juga Quran. Jadi kita pegang Quran. Yang lain itu pegang dengan Injil, dengan Zabur, dengan Taurat. Selagi mereka berpegang kepada tiga kitab, maka dinamakan sebagai ahli kitab. Maka dia boleh dikahwini, sembelihan mereka boleh dimakan. Tapi Indonesia dia kata, yang ada sekarang masih lagi ahli kitab. Maka sebahagiannya, walaupun tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah mereka, mereka ini menganggap apa ni isteri dia Kristian itu ialah ahli kitab. Oleh kerana itu mereka berkahwin dengan Kristian dan duduk serumah.
dan pandangan mereka Islam ataupun lain-lain agama sama je. Ha, itu yang dia sama tu. Sebab dia menyatakan Kristian sama dengan Islam. Ya, dulu yang berpegang kepada Injil yang asal. Tetapi bila berlaku inhiraf, pengubah suaian kepada kitab-kitab Injil, Taurat dan juga Zabur, maka mereka bukan lagi ahli kitab. Dan perlu diingat, kita haram menyatakan semua agama itu adalah sama. Tak boleh. Hukum dia haram. Kenapa faham yang itu? Dia nak cakap apa? Memang kita semayang sama. Sekarang kita tengok sama kata. Sama je. Tapi kita boleh tahu ada-ada orang yang tak ada semayang. Tak boleh tahu. Akidah ni tak nampak. Semayang sama. Tapi gosok tahu tak? Tak tahu. Semayang sama. Sama-sama takbir. Sama-sama fatihah. Sama-sama ayat. Kulhullah je. Ikhlas. Tapi tak sama ke khusyukan. Begitu juga akidah. Akidah kita tak nampak. Sembahyangnya sama. Pakaiannya sama. Bahkan kadang-kadang yang non-Muslim. Kata yang non-Muslim. Lebih baik daripada kita. Di segi bantuan kepada orang susah. Dia lebih baik. Bantu mak bapak. Orang Cina lebih baik daripada orang Islam lain. Dia potong 1,000 sebulan kat mak ayah dia. Kita mampu. Kita ambil duit mak ayah kita 1,000. Kita potong kat dia 100. Tak percaya hari raya balik muka toya je kan. Mak kita kata, aku tahu dah muka anak aku ni. Mesti tak cukup duit bayar tu banyak. Duduk di Johor sampai ke Penang, berapa ratus tu? Minyak lagi jam pula. Tak apalah, ambillah duit. Tak apa mak, tak apa, tak apa. Aku tahu muka anak aku toya macam ni. Ha, bagi kat cucu lah 50, 50, 50. Kita potong 100 yang untuk mak kita. Tapi sekali balik raya 1,000 kita berdan. Ha, jadi gitu, kan? Jadi liberal ataupun menyamakan semua agama adalah sama adalah haram, terkeluar daripada pahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak boleh sekali-kali kita kata sama walaupun dia baik macam mana sekalipun. Eh, sama je baik kan. Eh? Walaupun kita nak menjaga hati kawan kita yang non Muslim, kita sama je. Tak apa kau Kristian, aku Islam, tak masalah, sama je. Beza jauh. Islam dia redai. Yang lain Allah tak reda. Itu dah pengakuan daripada Allah. Apa lagi kita nak? Jadi kena faham baik-baik. Hukumnya haram. Itu cerita dia. Kita kata sama adalah haram. Jadi kalau kawan kita ngetik sekali, ada kita sama je agama kita. Takkan sama. Saya pun banyak lah. Ya, kawan-kawan yang sini kan. Ustaz kita sama je. Ya, memanglah sama dari segi apa. Akhirnya kita tak sama. Kata, kau percaya kau, aku percaya aku. Sebab tu adanya lakum dinukum waliyadin. Kau tidak apa guna, Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamu, bagiku agamaku. Kalau semua sama, tak payah sebutlah lakum dinukum waliyadin. Itu hujah kita lah. Segi pegangan-pegangan yang lain pun, sama juga segi akarnya. Aku yakin dengan Allah yang satu. Engkau mungkin Allah, engkau mungkin tidak satu. Aku yakin dengan Allah, aku ni sedia kala. Aku yakin-yakin bla-bla-bla. Kita kena cerita yang macam tu kat dia. Yang kita kata ah, sama. Oleh kerana kita kata sama, menyebabkan dia nak masuk Islam. Tak jadi dia sama dah. Buat apa masuk Islam? Nah, jadi hukumnya haram kita menyebut agama ini adalah semuanya adalah sama. Haram, kan? Lagi? Lagi. Satu. Ini berkenaan dengan umrah lah. Kita pergi umrah, dah lewat masuk, masuk Kaabah, dah lewat dah putus. Jadi niat kita daripada hotel, memang ada bawa duit nak bagi sedekah lah, nak bagi pada kerja ni. Nah, jadi berlaku niat, bila tak dapat masuk, boleh dah tahan. Jadi kita semain di luar. Jadi semain di luar, kita dah main. Jadi niat kita nak bagi duit tadi pada orang tadi, duit tu terjatuh masa kita rukuk. Kita sujud, jatuh. Hamba Allah sebelah ambil pula tu. Apa hukum Ustaz? Hamba Allah tadi tak tahu negeri mana lah. Tiba-tiba kita tahu duit kita nak begitu. Tapi jatuh, sujud, dia ambil duit kita masuk. Tak tahu ke? Kenal tak orang ambil sebelah? Tak kenal. Bukan pengusi surah dia bukan. Takut pergi sekali ke pengusi ke apa. Dia tak kenal. Hukum dia ambil. Orang luar lah. Orang luar. Kita tahu siapa lah. Okey. Likulli sakat lahu sakit. Bahasa Arab kata, setiap benda yang jatuh itu pasti ada pemungutnya. Likulli sakat lahu sakit. Ada yang jatuh pasti ada pemungut. Maksud di situ, apa benda sekalipun yang ditinggalkan pasti ada orang ambil. Di segi hukum ambil haram. Kalau diambil untuk individu dia sendiri, haram. Di segi orang yang nak derma tadi kepada si pulang bin si pulang, tapi dia terjatuh, dia telah menjalankan pahala dia sendiri untuk sedekah. Selesai dah masalah. Tak ada masalah dah.
Sebab itu dalam buat ibadat ni, faiza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu berazam, kamu hendaklah serah kepada Allah. Azam itu ialah bukan niat saja. Azam ni berserta dengan itqan, kehendak hati. Kalau kata Haji Yusuf daripada hotel, dia niat untuk bagi sedekah kepada si pula dalam masjid yang yang cleaner ke, yang susun Quran, tak kira siapa lah. Tiba-tiba dia tak bawa duit. Itu tidak itqan. Dia niat tapi duit tak bawa. Yang tu tak dapat pahala. Oh ya, aku niat aku nak pergi kau fakir miskin. Bawa duit dah. Aku niat nak pergi haji. Dah daftar dah haji. Belum. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Aku niat nak kahwin dua. Tapi aku tak cerita kat bini aku. Tak boleh pahala. Ni, duk harap ni dapat pahala kahwin ni. Ni. Fusi. Imbalan dia apa. SU dah semua sekali lah. Termasuk yang cakap lah. Kalau niat sahaja. Niat sahaja nak kahwin dua pahala sunnah lah. Tapi tak cerita pun kahwin ni. Tak dapat pahala, tak ada itikam. Tak ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan. Kesungguhannya apa? Daftar nak kita buat haji untuk pergi haji. Tak ada bawa duit nak bagi ke orang dalam masjid. Tiba-tiba jatuh. Dia dapat ada pahala sebab memang dia bersungguh. Itu bukti dia bersungguh. Bersungguh nak kahwin. Tak. Niat je bersungguh apa? Bini tanya, abang nak kahwin dulu tak? Tak ada, orang lain tak apalah. Kita ni mana ke? Haa, nampak tak? Tapi dalam hati niat, tak dapat pahala. Dia kena muzahirkan. Abang nak kahwin dua ni. Betul abang nak kahwin dua? Siapa abang nak? Ikutlah siapa-siapa pun. Kalau dapat jodoh, dah jadi ya. Kurang-kurangnya ada itkon, ada brand. Tapi kalau tak ada brand, dan buah brand ni tak ada jual di mana-mana kedai. Payah, buah berani lho. Perlu cari kat kedai. Ada tak jual buah? Tak ada buah manjakan ni ada. Buah berani tak ada jual. Tak ada payah pun nak berani nak cakap. Nak cakap sikit je. Bukannya bini ni pegang pisau. Apa kecuali bini dia apa nak kahwin ni? Ha tu tak berapa berani lah kita. Ha, ini relax-relax ya. Saya nak kahwin sebenarnya. Ni siapa tak tahu lagi. Cara-cara nak kahwin dua, tiga dan juga empat. Habis cerita. Tak besar. Baru buat tak tahu je. Ada isteri yang baik-baik. Dia ha. Dengan siapa? Dengar ayat dia. Dengan siapa? Siapa tu ingat baik? Dia bahasa dia ada tu. Dengan siapa? Cantik tak? Ha, sudah. Cantik tak? Ha, kat mana? Ha, sudah. Kalau tanya tiga siapa tiga soalan tu, maka hentikanlah dulu sementara. Jangan hurai panjang-panjang. Memang tidur tak reno. Nah, nampak gunting, nampak pisau semua. Air ni pun nampak macam gunting. Sudah, gunting mampu aku malam ni. Ha. Tapi itqan tu pun ada. Itqan. Apa juga sekalipun. Jangan kita kata, niat baik dah dapat dah. Tak, belum itu. Belum, sebab kita tak ada itqan. Tak ada kesungguhan tadi. Macam derma tadi lah. Mesti bawa duit nak derma. Jatuh dapat pahala. Nak pergi haji, mesti dah daftar dengan tabung haji. Dah masuk dah 1,300 yang wajib. Dah cukup dah 10,000. Sebab dia 9,900. 80 plus 90. Tak kena 10,000 lah lebih kurang yang wajib. Mana kita dah ada dah cukup lah. Itu itqan. Tiba-tiba tak naik nama, maka tidak disoal ya Allah nanti kenapa tak pergi haji. Karena tak sampai masa dia lagi ya. Kita dah cukup lah. Ini niat saja daftar pun tidak ada. Mula pergi haji nak daftar? Belum. Memang tak dapat apa sudah. Nak merayu pun tak boleh, nama tak ada. Nak jadi apa ni, mahasiswa macam mana? Mahasiswi macam mana kat universiti? Daftar pun tidak. Ya aku nak masuk IU ni pun daftar? Belum. Sebab aku bila aku takkan boleh masuk. Boleh masuk antar boleh lah. Masuk antar keluar balik. Nak jadi student tak dapat lah. Sebab tak cukup syarat dia. Begitu cukup dalam ibadat, mesti ada itqan. Mesti ada kesungguhan. Barulah bertepatan dengan apa yang kita niatkan. Kerja yang menjadi berlalu macam adat biasa satu. Ada habis? Wallah alam. Satu-satu je lah. Ha. Minta masalah duit. Dalam masalah ada. Dengan tawaf perpisahan. Antara kita haji ataupun umrah. Jadi kita ni memang dah tahulah dia mentari kata jangan bagi duit selepas tawaf akhir tu tak bagi duit balik ke hotel berehat. Tapi kita dah memang kita ingat lah. Tapi apa balik tu kita lupa dan kita nampak pekerja kita bagi. Kita bagi lah sumbangan. Lepas kita balik sampai ke hotel kita tengok kat dia tak boleh bagi kepada macam mana Ustaz? Okey. Bila kita buat dalam keadaan kita lupa, salah-salah. Kita lupa. Dia yang menjadi syarat yang tak boleh buat selepas daripada wadah. Selepas tawaf wadah, selepas perpisahan, tidak ada lagi amalan-amalan yang tidak sepatutnya dibuat. Maksudnya, kalau tidak melibatkan makan, tidak melibatkan minum, buang air dan sebagainya, jangan dibuat. Maksud jangan dibuat di situnya ialah
tidak dituntut buat. Kalau terbuat macam mana ustaz? Kalau tuntut buat, apa ni terbuat dan ada masa untuk ulang semula. Untuk ulang semula ulang. Kalau tak ada masa untuk ulang semula macam terbagi duit tadi. Yang dia bagi duit, maka dia dimaafkan dalam salah. Sebab yang itu ialah ter, bukan yang kita sengaja. Sengaja ni macam mana? Ada orang jual jubah murah. Dekat naik bas tu kan, orang pun panggil, tiga sepuluh jubah. Asal RM30 satu. Jadi RM30, dia terbalik nombor. Jadi kita pun beli, yang tu. Yang tu kena bayar balik denda. Denda sebab kita melangkaui benda yang tidak patut dibuat. Sepatutnya habis dah kita wadak dengan Nabi, dengan Baitullah, tak ada dah benda lain. Jadi kita buat benda yang lain seolah-olah Baitullah itu bukanlah yang terakhir kita. Seolah-olah kita ada lagi tujuan selain daripada ibadat akhir tadi. Itu sebahagian ulama kata kena bayar balik denda dia. Sebahagian kata kalau dia tidak sengaja maka tak perlu bayar. Dalam kes tadi tersedekah tadi maka tak perlu lah. Kalau tidur, tertidur dalam masalah. Kalau kita sengaja balik ke bilik, baring-baring, sengaja baring-baring, tanpa sakit, tanpa apa, kalau kita punya sakit belakang tu, nak cerita, ada masalah. Tak ada apa-apa, pergi seronok-seronok, pergi beli belah lagi, singgah, disajilah apa. Kalau untuk makan, tak ada masalah. Tak ada keperluan. Tak ada keperluan, tak boleh. Itu je cerita dia. Selepas wadah, tak ada keperluan apa-apa, jangan buat. Jangan buat. Itu je. Kalau ada keperluan yang memang mendesak, makan, minum, qada hajat, silakan. Itu dimaafkan dalam salah. Kalau lah kita buat benda yang besar dengan sengaja, maka ada ruang kita tawaf semula. Wadah semula. Kalau tak mampu sangat macam perempuan haid yang tak boleh tawaf sebagainya, maka hendaklah dia pergi jenguk, maka dia melambai yang terakhir. Itu yang paling-paling kurang pun itulah. Mana biarlah lambaian terakhir daripada perjalanan kita nak balik pergi ke airport Jeddah ataupun pergi ke Madinah, biarlah lambaian terakhir itu ialah lambaian kepada Kaabah. Sebab tu bila dah berjalan tu, musyrik kita ataupun mutawih akan bagi tahu, okey belah kanan tu ialah jam besar di bawah tu Kaabah. Kita lambaian terakhir yang tu ada doa-doa dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Baiklah, kita berdoa, kita ikut dalam kitab ni, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini maksud daripada Nabi SAW. Walaupun ya, Nabi baca ni ialah selepas sembahyang sunat subuh. Nabi baca ni. Walau bagaimanapun kita ambil tafa'ul, kita ambil kesempurnaan keberkatan daripada doa maksud ini, mudah-mudahan Allah menguniakan kita kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعاسنا وترد بها ألفنا وتصلح بها ديننا اللهم يا الله كم محونك رحمة باسمه يا الله yang memberi petunjuk di hati-hati kami, ya Allah. Dan engkau juga, ya Allah, engkau himpunkah, ya Allah, segala yang bercerai-berai itu, ya Allah, daripada segala urusan kami, ya Allah. Dan dengannya, ya Allah, dengan rahmat-Mu, engkau kumpulkan, ya Allah, yang bercabang-cabang daripada segala pemikiran kami, ya Allah. Dan dengannya, yang rahmat-Mu, ya Allah, engkau pulangkan segala yang menjinakkan hati kepada kami, ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu juga, ya Allah, engkau perbaiki kerah, ya Allah, akan urusan agama kami, ya Allah. Wa tahfadzu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa tuzakki biha amalana wa tubayyidu biha wajhana wa tulum bina biha rusdana wa taqdi lana biha hajatana wa ta'simuna biha min kulli su'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, engkau jagalah, ya Allah. Peliharakanlah kami, ya Allah, daripada sesuatu yang gaib daripada pandangan kami, ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu, ya Allah, engkau terima syahadah persaksian kami. Dan dengannya juga rahmat-Mu, engkau bersihkan segala amalan kami. Dan dengannya engkau putihkan akan muka-muka kami pada hari digelap dan dicerahkan muka-muka kami di yaumul mahsyar, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisa yubashir qulubana wa nas'aluka yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma katabtahu lana والرضا بما قسمته لنا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفرا
wa anna wa nas'aluka rahmatan unalu biha syarafun karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sabru inda al-qada wal fawza inda al-liqa wa manazil al-shuhada wa aisha al-su'ada wa al-nasru ala al-a'da wa murafaqat al-anbiya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu akan kesabaran untuk menerima segala keputusanmu, ya Allah, dan keuntungan ketika kami berjumpa denganmu, ya Allah. Dan kami mohon padamu, ya Allah, untuk diberikan kepada kami kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Dan kami memohon kemenangan terhadap segala musuh, dan memohon supaya kami dikumpulkan bersama dengan para anbiya, khususnya dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna izzan wa syarafa waj'alna mu'mina saliha mahbuban indaka wa 'inda nasi jami'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.